Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara Aceh. Hari ini kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi seputar Provinsi Aceh. Saya Novian Aulia. Dan saya Putri Balkis. Dan saudara, berikut kita simak cuplikan berita utama hari ini. Pemerintah Kota Banda Aceh kembali membuka pelayanan dan aktivitas perkantoran di Balai Kota setelah sebelumnya sempat ditutup. Sidang paripurna DPRA dengan agenda masa persidangan kedua pagi tadi ditunda karena PLT Gubernur Aceh tidak hadir. Dua cuplikan berita tersebut mengisi acara hari ini dan dirangkai dengan berita menarik lainnya yang telah dihimpun tim redaksi TVR Aceh. Dan saudara, berikut acara hari ini selengkapnya.